Okay, hari ini aku nak review budget gaming laptop Acer Nitro 5. So basically, aku jual salah satu desktop untuk tukar kepada laptop yang tak berapa mahal. Maksudnya, aku tak perlu tambah banyak untuk dapatkan gaming laptop. Sebab aku perlukan portability dan processing power. Jadi aku pilih untuk menggunakan gaming laptop. Yang pertama adalah laptop ni menggunakan Ryzen 7 3750H dan dia punya internal storage menggunakan SSD 512GB. Dan jumlah RAM untuk laptop yang aku beli ni 4GB, dan dia punya graphics card menggunakan 1650 dengan 4GB of video RAM DDR5. Version yang aku beli ni dia include sekali dengan Windows 10 Home, bukan Windows 10 Pro. Kalau nak yang Pro kena tambah lebih sikit lah. Dan dia punya screen size ialah 15.6 inci sahaja. Yang membuatkan aku nak beli ni untuk gaming, dia ada 120Hz display. Siapa yang biasa main game menggunakan refresh rate yang rendah, dia akan menghargai high refresh rate yang ada pada laptop ni. Harga yang aku beli adalah kurang daripada RM3,000. Kenapa aku beli dengan specs macam ni? Sebab aku mencari gaming laptop yang capable tapi dalam pada masa yang sama tidak melebihi RM3,000. So ini yang aku dapat. Tapi tak ada masalah pun walaupun RAM hanya 4GB. Sebab kita boleh upgrade sendiri kemudian hari bila rasa macam RAM tak mencukupi, kita boleh upgrade saja. Kita boleh tambah lagi 4GB ataupun kalau kita nak upgrade terus, kita beli terus 16GB terus. Laptop ni sangat mudah untuk upgrade, hanya buka skru di belakang dan kita terus boleh access dia punya internal storage dan juga dia punya RAM. Memang sangat mudah. Tetapi ada satu lubang skru yang ada stiker yang dia tulis warranty void if seal is broken. So kalau kita tak kisah tentang warranty, tak ada masalah, buka saja dan kita boleh upgrade dengan sangat mudah. Tak perlu ke kedai pun sebab banyak video tutorial dalam YouTube. So tak ada masalah. Tapi gaming laptop ni dia tak sesuai sangat untuk video editing. Tapi tak apa, memang untuk benda-benda yang tak involve dengan grafik sangat. Untuk editor semua boleh, cuma dia punya color accuracy tu kurang lah. Oh, lepas tu dia punya keyboard. Bagi aku keyboard dia tak adalah terlampau bagus. Sebab memandangkan harga laptop ni bawah RM3,000, kita tak dapatlah semua benda yang sempurna dalam satu laptop yang berharga bawah RM3,000. Keyboard dia mula-mula ambil masa jugalah untuk menggunakan keyboard laptop ni pada mulanya. Tapi lama-kelamaan, kita akan rasa selesa lah. Dan kalau kita datang daripada mechanical keyboard, memang keyboard ni akan rasa sangat pelik. Dan kadang-kadang kita rasa macam kita dah tekan tapi sebenarnya tak register pun. So, ambil masa untuk biasakan diri menggunakan keyboard. Laptop ni punya trackpad, bagi aku, aku bukan seorang yang biasa dan suka menggunakan trackpad. Aku prefer menggunakan mouse. Bagi aku, dia punya trackpad okey lah untuk kegunaan harian. Untuk macam kalau kita lupa nak bawa mouse ke, tak adalah macam teruk sangat. Dia still responsive. Dan pada numpad ni, ada butang khas untuk cooling. Activate dia punya cool boost. Dan sangat membantulah bila kita nak main game. Tapi biasanya benda ni tak perlu pun, dia akan activate sendiri. Dan bila kita bermain game, dia akan bunyi sangat kuat. Dia menggunakan banyak processing power dan dia akan generate too much heat. So, dia punya cooling system akan berfungsi lah. Lepas dia akan berpusing dengan sangat laju dan itu membantu dia untuk kekal dalam temperature yang optimum lah. Kalau buat custom PC pun, aku akan prefer Ryzen punya processor dan aku akan gabungkan dia dengan Nvidia punya graphics card. So, that's all from me. Thanks for watching. Hit the like button if you like this video. Subscribe if you aren't already. And I'll see you guys in my next video.